api. Gunung meletus karena adanya tekanan yang besar pada magma atau batuan cair dari bawah kerak bumi. Karena banyaknya gas yang terbentuk, maka tekanan semakin besar dan terjadilah letusan ke permukaan. Sementara itu, lahar adalah magma yang sudah keluar ke permukaan bumi dan bersama letusan gunung berapi mengalir di daratan. Lihat-lihat, Kak. Semburannya sampai setinggi itu. Wah, berani sekali peneliti itu. Aku ingin seperti dia. Aku jadi punya ide. Bagaimana kalau besok kita membuat gunung berapi? Yah, mereka sudah tidur. Wow. Sepertinya sudah cukup. Sepertinya sudah cukup kuat. Amon dan Kak Lota tidak ada. Kak Berbi juga. Aduh, bagaimana ya? Aku kan tidak boleh bermain api. Ini sulit, 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 sulit. Kalau begitu, aku membuat laharnya saja. Itu ada soda. Aduh, aku lupa. Aha, aku punya ide. Go, baby, go. Pasti kamu yang ambil minumanku. Yang di botol dan yang di gelas, iya kan? Aku tidak mengambil apa-apa. Sarung tangan dan skopku mana? Ayo kembalikan. Sudah aku simpan ke tempatnya. Tidak ada. Pasti belum dikembalikan. Sudah. Belum. Sudah. Belum. Sudah. Belum. Sudah. Sekarang aku masukkan garam, deterjen, dan cuka. Aku campur ini, dan ini. Ya, kenapa begini? Sekarang aku masukkan permen mentol ini ke dalam minuman bersodanya. Yah, permen mentolnya habis. Silakan masuk, kakak-kakak. Thank you.
Ini adalah percobaan gunung berapiku. Siap? Zep, ini baki aku. Jadi kamu yang mengambilnya. Kenapa kamu tidak bilang kalau mau pinjam? Jadi aku menyalahkan Barbie dan Amon. Itu juga gelasan botol minumanku. Kamu juga yang mengambilnya. Itu juga skop dan sarung tanganku. Jadi aku menyalahkan Barbie. Aku jadi sedih.